jalani selama ini. Dan barang siapa yang melakukan murtad ini atau ridah ini, yang keluar daripada agama yang benar, daripada agama yang benar kepada yang lain daripada agama-agama yang batil, maka perbuatan itu tidak mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain yang ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, kaum yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kaum yang sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum ini akan digantikan Allah, akan menggantikan kaum yang murtad itu, kaum yang kufur setelah beriman itu, seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Muhammad yang berbunyi, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Itu pada ayat 38 Allah berfirman yang bermaksud, dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan menderma, ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, setelah itu mereka tidak akan bergadaan
Thank you.
Mourinho. Ho, 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 ho.